sini banyak pasiran di spot yang sama ini. Spotnya masih di Wisata Maru Jembatan Api-Api ini, di pantai selatan. Tuh dekat Tetra yang baru, Tetra Cemot. Di sini nih tempatnya landai ini, soalnya surut itu. Surat bisa lempar ke tengah sana ya. Tempatnya landai tuh. Pas surut ini. Pas airnya penuh ya sampai di sana. Ini berhubung surut ini. Yang coba cari sabun. Targetnya ikan besar ya, seperti ini, baleng, ikan pari, itu apa nanti dapatnya. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya saya semangat membuat konten-konten mancing lainnya. Wah, harusnya sangat tenang sekali lur, dan istimewa ini. Woi, ikuti terus keseruan saya memancing pasiran. Nih, strike lur. Tuh, ini baru naik lur. Ikan siti. Ikan nyari. Mantap. Tuh, spotnya tuh. Wah, istimewa. Nih. Pagi-pagi, strike. Alhamdulillah. Oh, strike baby GT lur. Oh. 5 nyari ya. Lumayan lur. Spotnya istimewa nih, nih. Oh, landai banget. Air surut. Spot di masih di tempat yang sama. Wisata mangrove, jembatan api-api ya. Sama pantai pasir Kadilangu. Wah, lidernya sampai kayak gini loh. Untung ikannya nggak besar ya. Oh, ikan besar. Nah, itu besar. Tuh. Begini banyak gambaran lor. Saya pakai umpan undur-undur tadi. Pakai umpan undur-undur. Kalau teman saya tuh yang baju hijau tuh, Mas Dani, pakai umpannya ikan bojor.
kerja dulu. Keriting di luar lidurnya, tapi itu dulu biar bagus bagus ini caranya. Tangan kiri pegang baru digosok, kita akan kembali lagi. Kita cari lagi, semoga nanti dapat sambarannya lebih besar di awal tahun ini lur, tahun 2022 tanggal 1 Januari pas tahun baru, ikan juga baru naik. Nah tuh sebelah timur sana tuh nggak mancing-mancing juga. Pas airnya surut, jadi sini landai lho. Tuh penikelnya udah kelihatan. Ya, di belakang penikel. Tempatnya istimewa sekali lur, kalau mau coba nih lur dekat tetra. Oh, sangat istimewa tempatnya. Tidak lempar rumah bisa sampai sana lur, tapi banyak ikan tenggiri pada terbang di belakang penikel sana. Lur, boy ini baru naik ikannya. Umpannya pakai udang. Thank you.
naik. Aduh, kelok. Kenapa ini? Karena kenapa ini? Oh, karena kayak gini. Oh, makannya besar. Pagi nih ya. Kita lihat di pagi. Ini hasilnya. Tuh. Kalau ini bocor nih harus. Tadinya mau tak pakai umpan tapi nggak jadi. Oh sama ini nih. Ini baru naik nih. Ini nggak tahu ikan apa nih. Ada yang tahu nggak nih kan? Kayak ikan garon ya. Tapi kok ada tempel-tempelnya nih, sama ikan lutrok nih, kan segini lutroknya, kecil-kecil. Tadi udah ada yang besar lur, yang naik ikan lutroknya 1 kilo, 2 kilo tadi. Tapi siang tadi udah, pas saya sampai sini mereka udah pulang. Ya udah, bawa pulang. Oke, tak cukup sekian ya lur videonya. Jangan lupa yang baru bergabung like, komen, dan subscribe serta share. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu update tentang memancing pasiran lainnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.